Bakso. Siapa yang tak kenal dengan makanan yang satu ini? Makanan yang cukup familiar di Indonesia ini dan banyak yang cari. Bakso Gondrong Tebet Utara. Jadi kali ini saya mau mengajak kalian untuk jajan bakso. Jajan bakso Gondrong yang ada di Tebet Utara, Jakarta Selatan. Posisinya itu depan Bambu Dimsum. Dan yang makan bakso di sini itu banyak banget orang-orang sambil nongkrong-nongkrong sambil makan bakso. Dijamin asik. Nah, saya ini pesan bakso tanpa mie dan bihun tapi hanya dikasih sayur dan toge. Dan saya pilih bakso daging. Ikutin terus. Berapa, Mas? 16. Hah? 16. 16. Kasih ya. Ya, baksonya udah dibeli dan saya mau dibungkus aja buat makan di rumah. Bakso Gondrong. Buat teman-teman yang mau makan bakso Gondrong itu, enaknya tadi dimakannya di sana sebenarnya. Cuman karena rame. Banyak sayurnya kan. Ini dia baksonya. Bakso Gondrong. Baksonya sih nggak gondrong ya, yang jualnya mungkin gondrong, jadi gondrong. Jadi bakso Gondrong ini, bakso lumayan terkenal di Tebet. Kayak pinggiran-pinggiran gitu sih, tenda-tenda gitu. Tapi ya recommended lah buat kalian-kalian penyuka jajanan bakso. Bolehlah kalau Tebet ini mampir-mampir di bakso Gondrong. Yuk mari kita makan dulu ya. Saya mau makan bakso dulu. Yus, mau makan bakso nggak? Nih. Enak. Baksonya enak, mantap. Keren. Jadi bercerita sedikit ya. Makan bakso itu enaknya sebenarnya dikasih sambalnya yang banyak. Banyakin sayurnya, dikasih cuka dikit, kecap dikit, dimakan panas-panas. Beuh, mantep pokoknya. Baksonya gede banget. Satu porsi itu 16.000 naik. Dulu masih 12.000, 13.000, sekarang jadi 16.000. Kenapa ya? Daging sapinya kali ya naik ya. Ada yang protes harga sapinya turun, tapi baksonya katanya enggak mau turun. Jadi harus protes sama tukang baksonya. Padahal dia sendiri enggak doyan bakso. Ya boleh deh ditampung sarannya. Di bakso Gondrong ini ada 3 macam bakso. Bakso telur, dalamnya itu telur. Yang suka bisulan jangan makan bakso telur. Ada bakso urat. Nah, kalau yang saya beli ini namanya bakso daging. Ya kurang lebih 40%-nya dalamnya itu daging gitu kan. Kalau dibelah itu dalamnya daging. Dalamnya ini daging tuh dalamnya. Kalau urat, dalamnya urat. Kalau telur, dalamnya telur. Saya sih suka ini ya. Daging. Bakso identik sama daging. Ya kan? Thank you udah nonton video ini ya. Saya mau habisin dulu. Soalnya kalau makan sambil di videoin kurang nikmat, kurang endol. Jadi, gokil banget baksonya. Rekomendasi banget buat kalian semua. Oke? Saya makan dulu. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.